للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Maksudnya, pemberian sedekah itu terutamanya bagi orang-orang fakir miskin yang telah menentukan dirinya berjuang bagi menegakkan agama Allah, menegakkan Islam, yang tidak berupaya mengembara di muka bumi untuk berniaga dan sebagainya. Mereka itu disangka oleh orang-orang yang jahil, yang tidak mengetahui halnya, kerana mereka menahan diri daripada meminta-minta. Engkau kenal mereka dengan melihat sifat-sifat dan keadaan masing-masing. Mereka tidak meminta kepada orang ramai dengan mendesak-desak. Dan ketahuilah, apa jua yang kamu belanjakan dari harta yang halal, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya. Orang-orang yang membelanjakan, mendermakan hartanya pada waktu malam dan siang, dengan cara sulit atau berterang-terang, maka mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka. Dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka. Dan mereka pula tidak akan berduka cita. Ayat yang kita baca bermalam ini berkait dengan ayat-ayat yang terdahulu berkenaan dengan sedekah dan sumbangan fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala tidak mensia-siakan pahala sedekah, termasuk sedekah yang diberi kepada orang kafir yang disebut dalam ayat sebelum daripada ayat ini. Disambung lagi oleh ulama tafsir, kalau sekiranya sedekah diberi kepada orang kafir boleh pahala, maka sedekah yang diberi kepada orang fasik, orang jahat juga boleh pahala. Tidak dinafikan bahawa memberi sedekah kepada orang yang soleh, yang warak, yang berkuat berpegang dengan agama, lebih besar pahalanya. Dan lebih besar pahalanya diberi kepada orang yang berjihad fi sabilillah. Adapun memberi sedekah kepada orang fasik, di samping ayat yang kita baca pada minggu yang lalu, di sana ada hadis cerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana rajulun يقول اللهم إني أتصدق الليلة فإذا هو يتصدق لزانية، وقال الناس قد تصدق لزانية، فقال اللهم لك الحمد وقد تصدقت لزانية. وفي ليلة أخرى قال اللهم إني أريد أتصدق الليلة فإذا تصدق لغني، وقال الناس وقد تصدق لغني وهو لا يحتاج إلى مال، فقال الرجل اللهم لك الحمد قد تصدقت لغني. وفي ليلة أخرى قال اللهم أريد أن أتصدق الليلة فإذا هو يتصدق لسارق، فقال الناس فإن هذا قد تصدق لسارق.
فقال اللهم لك الحمد حتى صدقت لسارق فأوتي به وقيل له قد قبل صدقتك. Maksudnya Nabi menceritakan ada seorang yang berkata pada satu malam, malamnya nak beri sedekah. Tiba-tiba dia memberi sedekah kepada seorang perempuan lacur. Lalu orang ramai bercakap bagaimana dia beri sedekah kepada seorang perempuan lacur yang jahat. Lalu dia berkata, wahai Tuhan, bagimu segala kepujian. Aku telah tersalah memberi sedekah kepada seorang pelacur. Permalam besoknya dia berkata lagi, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak beri sedekah permalam ini. Tiba-tiba dia beri sedekah pada seorang yang kaya. Lalu orang ramai berkata, mengapa perlunya dia beri sedekah pada orang kaya yang tidak berhajat pada pertolongan? Lalu lelaki itu berkata, wahai Tuhan, bagimu segala kepujian. Aku telah beri sedekah pada orang kaya yang tidak berhajat. Pada malam yang berikutnya dia berkata, ya Allah, ya Tuhanku, malamnya aku nak beri sedekah. Tiba-tiba dia beri sedekah kepada seorang pencuri. Lalu orang ramai berkata, dia telah beri sedekah pada orang mencuri. Seorang pencuri. Bagaimana Tuhan nak terima pahala dia? Lalu dia berkata, ya Rabbi lakal hamdu, wahai Tuhan, bagimu segala kepujian. Aku telah silap beri sedekah pada seorang pencuri. Lalu didatangi kepadanya oleh ilham daripada Allah, sesungguhnya telah diterima sedekahmu. Sedekahmu telah diterima. Mudah-mudahan yang berzina itu dengan sebab sedekahmu dia menjadi seorang yang baik. Mudah-mudahan seorang yang kaya yang menerima sedekah menyedarkan dia. Dia orang yang berada beri sedekah, mengapa aku berada tak beri sedekah? Padahal aku tidak banyak beri sedekah. Satu aku yang beri sedekah. Mudah-mudahan pencuri yang menerima sedekah itu dengan berkatnya meninggalkan pencuri, kerja mencurinya. Hadis ini menunjukkan bahawa memberi sedekah pada orang jahat diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Termasuklah beri sedekah pada orang tak semayang, orang apa saja. Asas sedekah kita lillahi ta'ala, untuk menolong orang yang mendesak, maka diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun demikian, sedekah yang lebih afdal diberi kepada orang yang berhajat, orang yang soleh, orang yang kuat berpegang dengan agama. Dan permalam ini kita baca ayat Allah mengatakan orang yang paling perlu diberi sedekah. Lil fuqara'il ladina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Sebenarnya, pemberian sedekah itu diberi kepada orang yang ditahan. Orang yang tidak boleh berbuat apa-apa kerana kerjanya berjuang pada jalan Allah. Kerjanya untuk menegakkan agama Allah. Mereka tidak mampu untuk berjalan di bumi bagi berniaga, bercocok tanam dan lain-lain. Mereka menghabiskan masa mereka berjuang untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya agama Allah itu tinggi dan mulia. Para ulama menyebut termasuk di dalamnya orang-orang yang menuntut ilmu agama untuk menyebarkan agama Allah. Terutamanya di zaman kita ini, orang yang belajar ilmu agama tak diberi beasiswa. Tak diberi bantuan, tak diberi pinjaman. Apalagi sudah menjadi arahan daripada Amerika dan kuasa-kuasa besar dunia. Belajar agama banyak-banyak sangat ni melahirkan pengganas. Melahirkan orang yang merosok. Belajar agama dianggap sebagai perosok. Lagi tak diberi bantuan. Maka mereka menjadi orang-orang yang terdesak. Yang patut diberi pertolongan lebih daripada orang lain. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf. Orang-orang yang jahil, Tuhan mengatakan orang jahil, orang yang tak reti. Menganggap bahawa orang-orang yang menjalankan kerja agama ini adalah kaya-kaya. Minat ta'afu. Padahal mereka memelihara marwah
dan harga diri mereka tidak meminta sedekah. Ta'rifuhum bi simahum. Kamu mengenal mereka dengan keadaan-keadaan hidup mereka. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka ini bukan kerja mereka meminta sedekah dengan mendesak orang. Mereka tak minta sedekah. Terutamanya, orang yang berjuang untuk menegakkan agama ini, orang yang mempunyai marwah dan harga diri yang sangat tinggi. Mereka menahan kesusahan mereka. Mereka menahan kesakitan hidup mereka. Kerana mereka tak dapat bekerja. Dalam masa yang sama, mereka tidak meninggalkan kerja untuk menegakkan agama. Yang pada keyakinan dan i'tiqad mereka itulah yang lebih penting daripada segala-galanya. Yang menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam dunia hari ini, mereka yang berjuang untuk menegakkan agama bukan sahaja di peringkat orang, di peringkat parti, bahkan di peringkat negara, di pulau oleh dunia. Mana-mana negara yang nak menjalankan Islam akan dipulau oleh dunia. Seperti Sudan, seperti Iran, seperti Hamas yang memerintah Palestin sekarang. Mereka dipulau oleh seluruh dunia. Tak dibenarkan diberi bantuan. Hanya mereka yang berani saja sanggup memberi bantuan. Kerana diugut, kerana ditekan, kerana ditindas. Bukan sahaja orang yang menjalankan Islam. Bukan orang yang nak menolong. Orang yang menjalankan kerja Islam itu juga akan ditindas dan ditekan. Menyebabkan mereka yang berjuang untuk menegakkan Islam ini benar-benar dalam keadaan desakan hidup. Dan merekalah yang sepatutnya dia beri bantuan dan pertolongan. Apa yang berlaku di Palestin? Padahalnya selama ini negara-negara barat, sama ada Amerika dan Eropah, termasuk negara Arab yang bersekongkol dengan kuasa-kuasa besar barat ini, memberi sumbangan kepada PLO yang nak berdamai dengan Israel, nak berdamai dengan Yahudi dan mengiktirafkan negara Israel yang haram itu. Padahal negara Israel adalah haram dari segi syarak. Kerana dia merampas tanah air orang Islam. Apalagi tanah suci orang Islam. Di situlah letaknya Al-Masjidil Aqsa. Yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Alladhi barakna hawlahu. Yang kami telah berkati dikelilingnya. Iaitulah Al-Masjidil Aqsa dan bumi Palestin adalah yang telah kami berkati dikelilingnya. Itu adalah tanah suci bagi orang Islam. Apa yang berlaku hari ini, negara-negara umat Islam telah melakukan kerja untuk mengiktirafkan wujudnya negara Israel. Mendesak orang Palestin menubuhkan dua negara. Satu negara bagi orang Palestin dan satu negara bagi orang Yahudi. Negara bagi orang Yahudi itu haram. Dari segi syarak, tak boleh diberi sekali-kali. Tetapi hari ini, negeri-negeri orang Islam yang berdasarkan kepada sekular telah menerima negara Yahudi ini dan mendesak orang Palestin supaya mengiktiraf wujudnya negara Israel. Sepatutnya mereka malu dengan pendirian Sultan Abdul Hamid, Sultan Uthmaniyah yang akhir yang mempertahankan Palestin apabila hendak dibayar dengan berjuta-juta pound kepada Sultan Abdul Hamid sebagai reshwah dan membayar hutang negara Uthmaniyah Turki. Dan untuk mengekalkan takhta kerajaannya, Sultan Abdul Hamid mengatakan, saya tidak akan menjual bumi Palestin, tidak akan menjual Islam. Baginda telah digulingkan dan dibuang pulau. Tak diketahui berita ini malaikan setelah berpuluh-puluh tahun baru diriwayatkan bagaimana raja ini mempertahankan Palestin. Dan Allah Ta'ala telah menjadikan orang Palestin ini berjuang. Akan berjuang, tidak akan berhenti, tidak akan tunduk. Apa yang menjadi masalah? Orang Islam tidak faham. Mereka mengiktiraf golongan sekular. Golongan yang menolak Islam. Iaitulah golongan yang nak bernama dengan Israel. Yang menerima penubuhan negara Yahudi. Ini adalah haram. Apabila kumpulan Hamas, Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah yang menang pilihan raya dan mengisytiharkan kerajaan Islam, dan kerajaan ini tidak akan menerima negara Israel selagi Yahudi tidak memberi hak-hak rakyat Palestin. Itu satu percaturan politik yang sebenarnya matlamat perjuangan Islam Palestin tidak mengiktiraf wujudnya negara Israel.
Oleh karena itu Israel telah merampas segala tabung keuangan kerajaan Palestin, tinggal kosong tabung itu. Dan hari ini tak boleh nak bayar gaji, menyebabkan pegawai-pegawai kerajaan, ada yang demonstrasi, ada yang meragok, yang bersemangat tinggi bekerja dengan sukarela, yang tak berpahaman Islam berhenti kerja kerana tak tahan menghadapi ujian. Ini adalah ujian kepada orang yang beriman di akhir zaman. Dan ujian ini menimpa kerajaan-kerajaan Islam untuk menguji sama ada kerajaan itu Islam sungguh ataupun tidak, dalam keadaan teragak-agak ataupun tidak. Sehingga hari ini negara yang menjanjikan untuk sumbangan kepada Palestin ialah Iran dan Arab Saudi. Iran menjanjikan 50 juta dolar US, Arab Saudi menjanjikan 150 juta US. Sehingga hari ini tidak ada lagi negara-negara lain yang membuat kesanggupan untuk memberi bantuan kepada kerajaan Palestin yang berada dalam keadaan yang terdesak. Palestin ini merupakan yang menonjol yang ada di hadapan orang Islam hari ini. Adapun di negeri-negeri orang Islam sendiri, di sana ada gulungan Islam, kumpulan Islam yang dibuang kerja, yang disingkir, yang ditekan, yang ditindas kerana mereka menjalankan kerja Islam. Sehingga mereka berada dalam keadaan hidup yang terdesak. Allah Ta'ala mengatakan, lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillah, bagi orang-orang yang berhajat di kalangan orang-orang yang ditahan kerana mereka berjuang untuk menegakkan agama Allah. La yastati'una darban fil ard, mereka tidak mampu untuk musafir di bumi, musafir untuk berniaga, musafir untuk menjalankan kerja-kerja pertanian, musafir untuk menjalankan berbagai-bagai kerja harta pencarian, kerana mereka tidak boleh menjalankan kerja Islam. Kalau semua orang Islam berniaga belaka, tak ada orang yang berjuang, maka umat Islam akan hancur lebur. Mesti ada orang yang mempertahankan Islam. Dengan sebab itu Allah Ta'ala membahagikan sebahagian orang Islam berjuang, sebahagian orang Islam belajar ilmu agama kerana untuk mempertahankan ilmu agama, sebahagian orang Islam berniaga, kalau banyak dapat keuntungan maka hendaklah dikeluarkan zakat. Sebahagian zakat itu fi sabilillah, dalam kepada orang kita zakat itu pakai miskin, itu saja, itu saja. Padahal dalam zakat itu fi sabilillah, satu bahagian daripadanya termasuk mereka yang menyumbangkan harta pertanian yang bercocok tanam. Dalam mazhab Syafi'i, bercocok tanamnya yang kena zakat ialah padi, gandum, jagung, makanan yang mengenyangkan, kurma, anggur. Itu saja dalam mazhab Syafi'i. Kerana itulah yang diamalkan di zaman Nabi SAW. Ada mazhab Hanafi mengatakan semua hasil pertanian adalah dizakatkan. Semua hasil pertanian adalah dizakatkan. Kalau itu adalah hasil pertanian yang mendatangkan harta kepada seseorang, maka Hanafi mengatakan itu adalah zakat. Adakah kita nak pakai mazhab Syafi'i? Anak pakai mazhab Hanafi dalam keadaan begini? Anak pakai mazhab mana? Semua mazhab ini adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan mazhab ini memberi fatwa mengikut keadaan negeri masing-masing. Imam Syafi'i hiduk Hijaz, bukan hiduk di tanah Melayu, di Indonesia. Hidup negeri mazhab Syafi'i, maka fatwanya berdasarkan pada Hijaz. Adakah kita nak pakai mazhab Syafi'i mengikut keadaan Hijaz, ataupun amnasir mazhab Syafi'i mengikut keadaan setempat kita? Ini kita kena faham sendiri. Di mana di sana ada bahagian zakat fi sabilillah, tak cukup dengan zakat. Allah mengatakan hendaklah diberi sumbangan-sumbangan yang lebih daripada zakat, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam menghadapi peperangan Tabuk, meminta para sahabat untuk memberi sumbangan. Dalam masalah Palestin, Persatuan Ulama Sedunia telah mengarahkan seluruh umat Islam bagi setiap seorang orang Islam beri $1. $1 mengikut perhitungan antarabangsa. Iaitulah mengikut perhitungan duit kita hari ini, RM3.80 $1. Tiap-tiap orang Islam telah memberi sumbangan sekurang-kurangnya $1. Jumlah orang Islam hari ini 1 bilion lebih. 1 bilion lebih. 1.3 bilion. Artinya 1,300
300 juta orang umat Islam seluruh dunia. Itu termasuk orang kecil lah, termasuk orang uzur, termasuk orang apa. Kalau tolak tu mungkin kurang jumlah daripada itu. Maka tak kalah orang Islam tak boleh nak beri $500 kepada negeri Palestin dalam keadaan yang terdesak, yang berdepan dengan bangsa Yahudi yang menganjurkan pertubuhan Freemason, yang menganjurkan pertubuhan Zionis, yang menganjurkan Lions Club, yang menganjurkan Lottery Club, yang menganjurkan Bank Dunia, yang menguasai Bank Dunia, yang menguasai tabung keuangan antarabangsa, yang menguasai persyarikatan filem di Hollywood, yang menguasai rangkaian internet yang menyebabkan sayangan tengah lucah untuk merosakkan akhlak, yang menyerang orang Islam dengan serangan senjata dan serangan pemikiran. Sekaligus musuh orang Islam nombor satu, iaitulah Zionis Yahudi yang berpusat di negara Israel, yang mempunyai perancangan untuk menaluk dunia. Dan orang Palestin berada di barisan hadapan. Mereka diutamakan untuk dibantu lebih daripada orang lain. Itu terpulang kepada orang Islam sendiri, sama ada mereka faham ataupun tidak. Wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Dan apa yang kamu belanjakan daripada kebaikan, daripada yang baik, yang halal, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya. Jangan bimbang, apa yang kamu sumbang itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sumbangan fi sabilillah. Takut hilang di tengah jalan. Kalau hilang di tengah jalan, maka Allah Taala bagi pahala kepada penyumbang. Allah Taala bagi dosa kepada orang yang sekat di tengah jalan, yang tipu di tengah jalan. Saya dimaklumkan bahawa di Morocco telah didermakan hampir $1 juta US. Orang Morocco telah derma $1 juta US. Dolar Amerika telah dirampas oleh pemerintah Morocco. Tak dibenarkan hantar kepada Palestin. Tak dibenarkan. Orang yang derma dapat pahala. Tetapi orang yang dalam masa yang sama, orang yang tahan tu dapat dosa. Dapat dosa. Kita yang derma tetap dapat pahala. Dalam keadaan banyak itu, tentu ada yang safar ke Palestin. Walaupun ada sekatan-sekatan di tengah jalan, kerana musuh Islam ini bukan sahaja di peringkat negeri, mereka mempunyai rangkaian antarabangsa. Oleh kerana itu, apa yang perlu menjadi keyakinan kita ialah pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita derma, ada pahala untuk hari akhirat. Masalah derma itu siapa tak siapa, pahala tetap Allah Ta'ala beri. Siapa tak siapa, dengan pertolongan Allah, siapa. Untuk Allah Ta'ala nak beri pertolongan kepada orang Palestin. Dan dengan hikmah yang dikenaki oleh Allah, tak siapa. Untuk memberi dosa kepada yang menjalankan kerja-kerja menentang Islam dalam dunia hari ini, supaya mereka benar-benar layak untuk menjadi ahli neraka. Di sana ada orang yang layak jadi ahli syurga, dan di sana ada orang yang layak jadi ahli neraka. Yang layak jadi ahli syurga ni, dia beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Habis geng. Yang layak jadi ahli neraka ni, dia dilawan Islam, habis geng. Dari kiamat dia layak sungguh jadi ahli neraka. Itu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang membelanjakan, yang memberi sedekah, yang menerima hartanya pada waktu malam dan siang dengan cara sulit atau berterang-terang, maka mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Setengah ulama tafsir mengatakan ayat ini bersempena dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali memiliki 4 dirham. 1 dirham diberi waktu siang, 1 dirham diberi waktu malam, 1 dirham diberi dalam keadaan terang, 1 dirham diberi dalam keadaan sulit, orang tak tahu. Dia beri dalam 4 keadaan. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini memuji Sayyidina Ali karramallahu wajhah, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Walaupun sebab nuzulnya kepada Sayyidina Ali, para ulama tafsir mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Iktibar dan pengajaran itu diambil daripada sebab yang lafaz yang umum, bukan bersebab yang khusus. Walaupun lafaz itu sebab turunnya berlaku pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tetapi pengajarannya untuk umat Islam sehingga hari kiamat. Diriwayatkan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu hari ketika menunaikan sembahyang asar berjamaah di masjidnya, sebaik saja selesai sembahyang asar, setelah beri salam belum wirid, terus bingkah bangun melangkah bahu para sahabatnya pulang ke rumah dalam keadaan bersegur, sehingga para sahabat terkejut apa yang berlaku pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tertanya-tanya, apa hal ni yang gopoh sangat? Tiba-tiba Rasulullah SAW datang semula dan memberitahu kepada mereka, sebenarnya ketika sembahyang tadi, aku teringat ada simpan barang di rumah. Ada simpan barang di rumah. Barang tu aku berniat untuk memberi sedekah, memberi sumbangan. Aku takut lupa pula, maka aku balik dengan segera untuk menunaikan kewajipan. Hadis ini menunjukkan beberapa perkara. Yang pertama, niat nak menunaikan kewajipan ketika sembahyang itu termasuk perkara yang tidak menjejaskan khusyuk. Nabi teringat ada simpan barang di sini-sini di rumah. Simpan barang. Barang tu nak fi sabilillah. Ini ada dalam ingatan Nabi. Kita teringat juga tengah sembahyang. Hak lupa taruh, teringat taruh sini, taruh sini. Lepas tu dalam poket kita balik. Tak ada niat nak pergi fi sabilillah. Itu beza antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, ingatan kita dalam perkara harta dalam sembahyang ni tidak ada fadilat. Tidak ada kelebihan. Berbeza dengan ingatan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiganya, yang keduanya menunjukkan bahawa Nabi SAW tidak menangguhkan kerja-kerja kebajikan. Jangan tangguh menjalankan kerja kebajikan. Di sini Allah Ta'ala memberi peluang kepada kita setiap masa. Waktu malam boleh, siang boleh, secara sunyi boleh, secara rahsia pun, secara terang pun boleh. Boleh berlaku dalam semua keadaan. Maka boleh ditunaikan amal kebajikan itu dalam semua keadaan. Siang boleh, malam boleh, sembunyi boleh, terang pun boleh. Diceritakan berlaku di Mesir. Di zaman pemerintahan sosialis yang kejam di Mesir. Banyak ulama-ulama dan kumpulan-kumpulan Islam yang dipenjarakan. Di antara mereka yang dibunuh. Ada yang mati dibunuh, digantung. Seperti Syed Qutub, Al-Qadhi Audah dan lain-lain. Ada di antara mereka yang dipenjara. Berpuluh tahun dalam penjara. Di mana anak isteri yang duduk di rumah mendapat rezeki yang sangat murah. Murah rezeki. Diceritakan kepada saya, waktu pagi mereka buka pintu ada dah gandum. Orang Mesir dia makan gandum, tak makan nasi macam kita. Ada dah gandum, ada dah roti depan rumah. Siapa dia tahu tak tahu. Tak tahu siapa dia tahu. Ada duit. Ada lauk. Orang atur. Tiap-tiap hari orang atur di rumah. Setengah-setengah tu tiap-tiap hari. Setengah tu selang. Mengikut keadaan. Yang tertentu. Di sini menunjukkan ada orang yang memberi sumbangan secara senyap. Secara rahsia. Kerana tiap-tiap rumah diintip. Itu dahsyatnya di Mesir. Itu dahsyat pada tempat kita. Diintip. Siapa yang tolong. Kalau orang tu tolong ditangkap. Bukan di setengah negara Arab, menangkap orang muda-muda yang selalu pergi ke masjid ditangkap. Setengah negara Arab, bukan negara Melayu, negara Arab. Ya, itulah Tunisia. Negara Tunisia, Syria, punah satu ketika dulu. Zaman Hafiz Asad. Iraq, zaman Saddam Hussein. Saddam Hussein itu jahat sebenarnya. Amerika jahat pada dia lagi. Saddam pun jahat. Bunuh ulama-ulama. Artinya, pemuda-pemuda yang selalu pergi ke masjid akan ditahan, akan ditangkap. Pemuda yang berusrah akan ditangkap, akan ditahan. Di Tunisia,
Presiden ya Habib Bourguiba mati dah. Presiden yang mengatakan dia orang Arab tahu bahasa Quran. Ha, dia sanggup kata Quran oleh Muhammad sekarang sendiri, Nabi Muhammad mereka. Dan dialah yang menganjurkan rakyat dia jangan berpuasa. Jangan puasa bulan Ramadan. Kan sebulan kerana puasa bulan Ramadan ni menjejahkan pendapatan negara. Jangan puasa bulan Ramadan. Ha, kalau tak puasa jadi letih, mengurangkan hasil negara. Arab-Arab tu, ketua negara Arab. Iaitulah negara Tunisia. Ha, orang muda yang selalu pergi ke masjid, ditahan. Ulama-ulama ditahan. Orang agama ditahan. Yang berani bercakap. Ha, orang yang ditahan ni, dia beri sedekah oleh kalangan-kalangan yang tertentu yang tak diketahui orangnya. Ha, di waktu malam, ada orang datang. Tinggal. Ha, jabir, tinggal guning depan rumah dia. Ha, menunjukkan bahawa sumangan kepada Islam boleh diberi dalam semua keadaan. Dalam keadaan yang terdesak, dalam keadaan aman, dalam keadaan perang, dalam keadaan semuanya. Siang, malam, terang, bersembunyi, semuanya diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, hadis Nabi yang tinggal tempat waktu mayat asal, dia menunjukkan bahawa jangan tangguh menjalankan kerja kebajikan. Di sana ada hadis, ha? Gunakan kesempatan masa muda sebelum tua. Gunakan kesempatan masa sihat sebelum sakit. Gunakan kesempatan masa lapang sebelum sibuk. Gunakan kesempatan masa berada sebelum tidak berada. Oleh kerana itu, jangan kita menangguhkan kerja-kerja kebajikan bila kita nak buat. Maka Allah Ta'ala memberi ruang yang luas. Iaitulah siang, malam, dalam keadaan bersembunyi, dalam keadaan yang nyata. Falahum ajruhum inda rabbihim. Maka untuk mereka, pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Pahala Allah Ta'ala simpan di sisinya. Allah Ta'ala simpan di sisinya pahala. Jangan takut. Orang tak tahu dah apa. Ni bimbang takut orang tak tahu kita beri sumbangan. Tulis besar. Tulis besar. Iklan. Buat gambar pula. Tulis pula. Kalau derma surat Yasin, tulis. Yasin ni, surah Yasin ni derma oleh Sianu bin Sianu. Untuk si mati Sianu bin Sianu. Takut Tuhan tak tahu ke? Nak ayat ke siapa dia? Nak ayat ke siapa dia? Ha? Saya berjumpa di masjid. Jumpakan Sianu tu. Dia tulis surah Yasin ni. Ha? Dia derma untuk Sianu bin Sianu. Tulis nama besar situ. Ha? Jangan tulis, tak boleh tulis nama. Nak beri sumbangan, beri sumbangan. Kerana Allah Ta'ala tahu. Ha, kecuali dengan niat untuk menggalakkan orang lain. Supaya buat macam tu juga. Itu lain ceritanya. Tetapi dalam keadaan yang tersembunyi, itu lebih afdal daripada keadaan yang nyata. Dalam dunia hari ini, memanglah manusia suka menunjuk-nunjuk. Kaya-kaya masjid ni aku buat. Surah ni aku buat. Ha, hak ni aku buat. Hak ni aku buat. Hak aku buat, aku buat. Hak raya aku buat, aku buat ni. Orang tak ikhlaskan Allah SWT. Tak ikhlaskan Tuhan. Ha? Kalau orang lain tukang rayak, apa ni tukang dia tukang rayak? Kalau dia tukang rayak, serupalah dia duduk dalam baku, dia akak diri dia sendiri. Dia duduk dalam baku, kita akak kita serasak tu. Ha? Kalau akak kuat-kuat, rabuk baku tu. Kita duduk situ juga. Jangan kita akak kita. Kalau orang akak kita, lain cerita. Yang jadi masalahnya, kita berdepan dalam dunia hari ini, dunia yang mengangkat diri dia sendiri. Oleh kerana itu, bagi orang yang beriman, jangan takut pahala dia tak diketahui oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Falahum ajruhum. Bagi mereka, pahala mereka. Allah Ta'ala akan kurniakan pahala pada hari kiamat kelak. Bahkan sumangan yang beri dalam keadaan riak, tak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau orang beri dalam keadaan riak, disebut dalam hadis, di antara golongan yang pertama dipanggil daripada mahsyar untuk dibicarakan ialah tiga jenis manusia. Mula-mula dipanggil orang yang alim. Lalu ditanya dia apa membuat masa muatah dunia dulu. Lalu orang alim tu kata, ya Allah, ya Tuhanku, masa atas dunia dulu aku belajar sungguh-sungguh supaya jadi alim. Dan aku nak ajar pada orang. Tuhan kata, ya betul, mu belajar sungguh, mu alim sungguh. Tapi mengajar orang bukan kerana aku. Mengajar orang supaya orang kata mu alim. Ha?
Kerana tu, bukan kerana aku. Lalu Tuhan perintah orang alim tu diheret dan dihumbamkan ke dalam negara. Yang kedua dibawa pula, orang yang berjihad fi sabilillah. Tuhan tanya dia, membuat apa atas dunia dulu? Dia kata, ya Allah, itu hangku masa atas dunia dulu aku berjuang kerana nak menegakkan agamamu. Lalu Tuhan kata, betul sungguh. Tapi memperjuang supaya dikata orang mu berani. Orang kata, mu ni berani. Dipuji oleh orang, bukan kerana aku. Lalu Tuhan perintah orang yang berjihad yang telah ikhlas itu dibawa ke dalam negara. Kemudian dibawa orang kaya. Tuhan tanya dia apa benda membuat atas dunia dulu. Dia kata, ya Allah, aku masa atas dunia dulu engkau beri rezeki kepada aku banyak. Maka aku beri semangat lah kerana mu. Tuhan kata, ya, memberi semangat tapi bukan kerana aku. Memberi semangat kerana nak suruh orang kata mu ni pemurah. Mu ni suka tolong orang, bukan kerana aku. Lalu Tuhan perintah kaya tu diheret dan dihumbamkan ke dalam negara. Di sini menunjukkan bahawa perlunya ikhlas di dalam memberi sumbangan. Kalau tidak, kalau ada perasaan tak ikhlas, kita kena taubat dirah-dirah. Kena bertaubat, kena minta ampun dengan Tuhan. Kena bersih daripada sifat-sifat yang tak ikhlas ni. Memang tiap-tiap orang ada setan mari dalam diri dia. Acu pergi di rumah, mari bisik nanti. Buat malik orang tengok ni, orang tengok ni, orang tengok ni. Semayang malik ni, orang duduk kelih ni, orang duduk kelih ni. Buat tak inoh malik ni, orang tengok ni. Bukan kerana Allah Ta'ala. Ni mari perasaan itu. Di sinilah tempatnya ilmu tasawuf. Kalau nak mengaji ilmu tasawuf, mengaji bak ni. Mengaji bak membersihkan diri daripada ujub, riak dan sum'ah. Ikhlaskan Allah. Ini tujuan ilmu tasawuf. Bukan tujuan ilmu tasawuf tu nak tengok Tuhan. Belajar ilmu tasawuf, siapa boleh tengok Tuhan. Nampak hijau, kuning, putih, merah. Itu bukan dia, itu ilmu setan. Belajar supaya mari mimpi. Memimpi royak ni, ni, royak ni, ni, ni. Di antara betul, di antaranya setan. Tak boleh dijamin. Belajar ilmu tasawuf ni tujuannya ialah untuk menanamkan ikhlas. Nak buang benda-benda yang merosakkan. Amalan kita sebab ada ujuk, riak dan semua ini tujuan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ialah untuk membersihkan hati daripada perkara-perkara yang merosakkan pahala. Apa yang disebut di sini? Falahum ajruhum inda rabbihim. Maka bagi mereka, pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Iaitulah pada mereka yang ikhlas. Dan mereka yang tidak mengikuti sumbangan itu dengan kata-kata yang menyakitkan. Lepas sumbangan, menyakitkan orang. Kalau tak sabit aku tolong, mapuh dia. Kalau tak sabit aku tolong, selesai dia. Aku tolong dia, royak korang, salahkan, malu kawan tu pula. Baju yang dia pakai tu aku beri tu. Royak aku, royak apa? Jangan. Ini ungkitan boleh menghilangkan pahala sumbangan yang kita beri. Wala khaufun alaihim. Dan tiada ketakutan kepada mereka. Tidak ada ketakutan. Ketakutan di dunia dan ketakutan di akhirat. Di mana orang yang pemurah ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau perompok penjuri tahu dia ni pemurah tolong orang, perompok pun tak teramuk. Pencuri pun tak teramuk. Tapi ada juga kena curi dengan ropok juga orang baik pun. Itu Tuhan nak punya martabat lebih tinggi lagi daripada dia. Tetapi kadang-kadang Tuhan jadikan ada kehebatan. Orang yang suka beri sumbangan dihormati oleh masyarakat. Dan masyarakat akan menjaga dia. Masyarakat akan mempertahankan dia. Dan perniagaan dia maju. Orang suka nak beli tempat dia. Kerana orang tahu dia ni seorang yang baik. Inilah pelaris yang paling besar. Dia pelaris duduk main ayat Sibudina aja. Tu baca ayat Sibudina, tapi kedekuk macam apa. Nak baca ayat Sibudina. Tak ada apa. Jangan baca ayat Sibudina. Zakat kena beri. Sumbangan kena beri. Barulah harta tu, dia beri berkat oleh Allah Ta'ala. Ayat Sibudina ni menyatakan rezeki dia beri pada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dijamin rezeki oleh Allah Ta'ala. Jangan takut. Tak takut di dunia dan tak takut di akhirat. Di akhirat pun dia tak takut. Diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala selamat dia pada hari akhirat kerana sedekah, zakat, amal kebaikan ini boleh memadamkan api neraka yang menuju pada dia. Boleh menghalang daripada api neraka datang pada dia. Kerana disebut dalam hadis, seseorang itu akan melihat api neraka. Latarawunnal jahim. Demi sesungguhnya kamu akan tengok api neraka. Tiap-tiap orang akan tengok api neraka.
Ada orang yang mari api neraka, wuduk dia memadamkan, menahan neraka itu. Ada orang yang mari api neraka dekat dia, semayang dia menahan. Ada orang yang mari api neraka, anak-anak bakar dia, di mana silaturrahim menghalau api neraka itu. Ada orang mari api neraka, sedekah dia dan zakat dia menghalau api neraka itu. Di mana sumangan-sumangan segala kerja kebajikan, termasuk sedekah dan zakat, dapat menyelamatkan mereka pada hari ketakutan. Dia dalam keadaan selamat, walahum yahzanun, dan mereka tidak sedih. Tak sedih. Bila mati, Tuhan jadikan keberkatan kepada anak isteri yang dia tinggalkan. Jangan bimbang. Kita tengok, ada orang tu meninggal dunia, siapa dia nak jaga anak dia ramah sangat. Mari perasaan. Tiba-tiba boleh hidup gemuk metong. Tak ada apa-apa. Ha? Kalau tengok kepada ayah dia mati, mak dia mati, siapa dia nak jaga dia? Macam mana? Tuhan jadikan. Ini kurnia daripada Allah Ta'ala. Terutamanya seorang yang soleh, seorang yang baik, seorang yang beriman. Kalau dia mati, dia tidak sedih meninggalkan anak isteri dia, meninggalkan keluarga, dia tak sedih. Diselamatkan oleh Allah Ta'ala dengan berkat daripada harta benda yang dia tinggalkan itu. Mendatangkan berkat. Dan kita tengok sendiri, orang meninggalkan harta dalam keadaan yang tak berkat. Bila dia mati, sudahlah masa dia hidup, tak dapat berkat daripada harta. Sayang nak belanja. Dia pun sempat nak urut juga, nak belanja harta duduk tilik saja. Bila dia mati, anak dia pun tilik juga. Habis. Menghabiskan harta, jadi hilang begitu saja. Ini harta yang tak ada berkat. Orang yang memberi sumangan harta dia, mengikut jalan Allah, diberkati oleh Allah Ta'ala. Dia tidak duka cita meninggalkan anak isteri, meninggal kaum keluarga. Dia tidak duka cita. Harta dia sentiasa mendapat berkat. Disebut dalam hadis sebagai contoh. Orang yang menanam pokok, orang yang bertanam, menanam pokok. Dia tanam pokok kayu tu, dapat pahala. Bukan sahaja anak isteri dia makan, binatang bagi makan dapat pahala juga. Binatang bagi makan, bukan makna dia sawak pagar, biar babi bagi makan. Bukan makna begitu. Dia sudah buat pagar, burung bagi makan juga, boleh pahala. Bahkan orang berteduh di bawah pokok yang besar, boleh pahala. Walaupun dia telah meninggal dunia. Ini harta yang berkekalan manfaatnya, yang berkekalan kebajikannya. Dia berada di alam barzah, dia tidak sedih. Saham amal kebajikan dia akan diterima di alam barzah dan akan diterima di hari akhirat ketika di padang mahsyar. Ketika manusia dalam keadaan huru-hara, dalam keadaan panas terik, dalam keadaan berenang dalam peluh masing-masing. Manusia akan berenang dalam peluh dia sendiri pada hari kiamat. Ada orang yang peluhnya sekadar tapak kakinya. Ada orang yang peluhnya sekadar buku ladinya. Ada orang yang peluhnya sekadar lututnya. Ada orang yang peluhnya sekadar pinggangnya. Ada orang yang peluhnya sekadar tengkuk lehernya. Ada orang yang peluhnya sekadar hidungnya. Dan ada orang yang secungak-cungak tenggelam dalam peluhnya. Mati dah, mati dah. Dalam keadaan sakit. Secungak-cungak. Dia berkenan dalam peluh dia sendiri. Peluh maksiat yang dibuat di atas dunia. Walaupun duduk dekat-dekat. Duduk dekat-dekat. Dalam perhimpunan para mahsyar. Macam-macam dengan peluh masing-masing. Allah Ta'ala jadikan. Dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Duduk dekat siapa-siapa dia tak jadi apa. Macam kita tidur. Allah Ta'ala jadikan alam barzah ni. Contoh daripada tidur. Bila kita tidur. Kita tidur. Orang tu dia tidur dalam mahligai yang indah. Mimpinya kejar di rimah. Tak boleh nak lari pulak. Selesanya. Orang tu tidur kaki lima. Makan sedap-sedap. Tak ada apa-apa selesa je. Walaupun tidur sebatang, mimpi lain-lain. Itu alam barzah. Alam akhirat ni lebih pada alam barzah lagi. Alam kenyataan. Alam akhirat, alam kenyataan. Di alam kenyataan, Allah Ta'ala maha berkuasa. Dan Allah Ta'ala jadikan orang yang menyumbang sedekah, menyumbang zakat, menyumbang hartanya fi sabilillah, dalam keadaan mereka tidak sedih pada hari kiamat kelak. Jangan sedih dia mengeluarkan harta kerana pergi ke Mekah. Dia mengeluarkan harta kerana beri nafkah pada anak isteri dia. Dia mengeluarkan harta kerana sumangan-sumangan kebajikan. Jangan dia sedih. Jangan sedih dengan hilangnya harta. Bahkan harta itu akan menghilangkan sedihnya ketika dia meninggal dunia.
dan akan menghilangkan sedih di dalam kubur dan di hari akhirat kelak. Itu ialah ayat-ayat yang berkait dengan menyumbangkan harta-harta kebajikan. Selepas ini, kita baca pula ayat yang berkait dengan harta haram, terutamanya melalui riba. Wallahu a'lam.